Kami siap melayani dan kami siap divaksin. Faktanya baru saja dimulai dengan saya selaku KSOP, saya divaksin yang pertama. Kami terima kasih kepada rekan-rekan KKP yang sudah mendahulukan kami, sehingga kami di dalam melakukan pelayanan publik tidak ragu-ragu lagi. Ada berapa orang lagi nih, Pak? Untuk hari ini sesuai jadwal 20 orang. Jadi setiap harinya per 20 orang. Setelah divaksin rasanya seperti apa tadi, Pak? Saya nggak ada rasa apa-apa ya. Saya pikir tadi belum selesai, ternyata sudah selesai. Jadi tidak ada rasa apa-apa. Hari ini kami berkesempatan melakukan pelayanan vaksinasi untuk pelayanan publik khususnya KSOP Banjarmasin. Sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa semua pelayanan publik itu wajib dilakukan vaksinasi karena dimungkinkan mereka banyak kontak dengan masyarakat sehingga mereka diberikan perlindungan terlebih dahulu juga di tahap kedua vaksinasi ini. Ya. Pak, selain KSOP, instansi mana saja Pak yang dilayani oleh KKP, Pak? Kalau usulan kami, udah beberapa instansi kami usulkan termasuk Angkasa Pura, Airline, tapi itu tergantung dari vaksin yang diberikan kami oleh dinas kabupaten kota masing-masing. Kebetulan kami kemarin hari Jumat baru dapat vaksin 10 vial untuk 100 dosis diberikan oleh dinas kesehatan Banjarbaru Banjarmasin, sehingga kami melakukan vaksinasi untuk teman-teman KSOP yang melakukan pelayanan publik.